Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah ilmu walau hanya sepotong ayat." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai korang, hai guys. Aku doakan supaya korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Seperti video aku sebelum ini, channel aku akan sharing pasal e-hailing khususnya Grab dan juga apps smartphone. Pada kali ini, aku akan buat video pasal cara untuk terima job Grab. Video ini khusus untuk mereka yang belum pernah atau mahu menjadi Grab driver. Untuk mereka yang dah biasa guna apps Grab driver, korang boleh share video ni pada mereka yang baru nak jadi Grab driver. Untuk mudahkan korang faham, aku bahagikan kepada 3 step. Step 1, terima job. Step 2, pick up customer. Step 3, drop off customer. Okey, jom start dengan step pertama. Bila korang dah buka Grab driver apps, paparan pertama yang korang akan nampak ialah macam ni. Dari paparan ni sebenarnya banyak benda yang aku boleh share, tapi sebab tak mahu korang pening kepala, ada 2 benda je aku nak korang fokus. Yang pertama, butang on yang dekat atas tu, dan yang kedua ialah map. Untuk pengguna iPhone, bila dah tekan butang on tu, korang dah boleh dapat job. Untuk pengguna Android pula, ada 1 butang lagi kena klik baru boleh dapat job. Yang kedua pula ialah map. Dalam video akan datang, aku akan share bagaimana nak cari kawasan yang banyak job. Makin merah map korang, makin senang korang nak dapat job, insyaAllah. Okey, sekarang kita tekan butang on job. Korang doakan aku cepat dapat job eh. Dapat job atau istilah lainnya dapat ping. Ikut rezeki juga, kadang-kadang dapat job cepat, kadang-kadang dapat lambat. Kalau korang tengok map tu, aku sekarang berada kat Masjid Amru Ibni Al-Aus. Alhamdulillah, tak sampai seminit dah dapat ping. Bila lepas tekan butang right tu, paparannya akan jadi macam ni. Macam aku akan tekan butang chat dan hantar template. I'll be there in few minutes. Lepas tu, aku akan tekan butang more kat bawah kanan untuk tahu tempat pickup dan tempat drop off. Lepas tu, tekan butang arrow kat atas kanan untuk masuk ke way. Okey, dah settle step 1. Mudah kan? Okey, jom sambung dengan step kedua pula, iaitu pickup customer. Bila wish dah tunjuk korang dah sampai tempat pickup, korang tekan butang I arrive dan tekan template dalam chat. Hello, I'm here. Macam aku tak suka tunggu lama-lama. Aku terus call customer supaya dua orang tahu yang kita dah sampai. Jangan risau, Grab dah provide untuk free call. Lepas customer dah masuk kereta korang, korang tekan butang pickup dan tekan butang arrow untuk masuk ke Waze. Untuk elak job back to back, aku tekan butang available kat bawah tu. Lain kali, aku buat video bagaimana untuk terima job back to back. Okey, dah settle step kedua. Okey, sambung dengan step ketiga, step terakhir iaitu drop off customer. Lain kali, aku akan buat video apa yang aku borak dengan customer. Bila dah sampai tempat drop off customer, korang tekan butang drop off tu. Paparan macam ni akan muncul. Kalau korang lalu tol, korang key in masa ni. Lepas tu, tunggu customer korang buat bayaran dan tekan butang proceed. Next video, aku akan buat contoh
customer bayar guna kad kredit pula. Kita juga boleh komen mengenai job kita bila keluar macam ni. Aku akan buat satu video pasal ni pula lain kali. Okey, terima kasih kerana tengok video aku. Kalau korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like dan subscribe. Maafkan aku jika ada tersalah cakap sepanjang video ini. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.